Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakinet. Kali ini akan membahas tentang sebuah Bitcoin ya, sebuah aplikasi Bitcoin. Dimana ini adalah aplikasi yang tergolong legit ya teman-teman. Ini adalah aplikasi Bitcoin Miner. Dimana aplikasi ini namanya adalah Bitcoin Miner Robot ya teman-teman. Ini aplikasi yang berdiri pada tahun 2012 ya, yang diciptakan oleh seorang developer dari Inggris ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Zakinet untuk mendapatkan notifikasi secara gratis setiap mengupload video terbaru ke YouTube tentunya ya, agar tidak ketinggalan berita ya, tidak ketinggalan info ya, karena saya akan mengupload video tentang bagaimana cara kita mendulang dolar dari internet atau dari baik itu berupa video atau website, atau kita harus beriklan, kita harus mendapatkan penghasilan tentunya dari internet. Oke, kita langsung aja ke aplikasi ini adalah Bitcoin Miner. Buat teman-teman yang ingin download ya, silahkan aja klik link yang ada di deskripsi video, saya sudah sediakan. Tinggal diklik aja, nanti akan dibawa ke akan dibawa ke situsnya untuk bisa download di sana. Nah, bagaimana cara kita kerja di sini ya? Di sini kalau kita baru download, kita akan mendapatkan gratis sekitar 50.000 satoshi ya, teman-teman. Ini bisa dilihat saya sudah mengumpulkan sekitar 50125 satoshi. Tentunya 1 BTC itu sama dengan 100 satoshi ya. 100 satoshi ya, teman-teman. Oke, kita start aja. Bagaimana caranya? Cukup gampang ya, tinggal kita start aja. Akan dia akan mining sendiri ya, sudah. Kalau kita sudah start, kita kasih tinggal aja. Ya, enggak usah diganggu ya. Minimal kita harus biar kelihatan ya satoshinya. Paling lama ya kita miningnya paling lama ya 40 menit lah. Cukup lah untuk mining sehari. Dan bisa dikalikan, kalau setiap hari kita mining 40 menit, maka kita bisa jumlahkan ya penghasilan kita. Oke, di sini minimal withdrawnya kita harus mempunyai 0,00225 BTC ya teman-teman, atau 0,0025 satoshi. Bagaimana caranya kita withdraw? Cukup gampang ya cara withdrawnya. Kita pusing dulu. Ini bisa dilihat ya, minimal withdrawnya enable minimum 0,025 BTC ya teman-teman. Dan bisa caranya kita withdraw cukup gampang. Kita masukin aja di sini walletnya teman-teman, di bagian ini wallet ya, kita down lalu kita scan ya. Silahkan teman-teman menggunakan wallet, baik itu berbentuk wallet dari Indodax, atau kalau yang teman-teman yang ada di Indonesia ini gunakan Indodax atau menggunakan wallet yang lainnya tentunya. Yang penting wallet lah, jangan wallet yang menipu ya teman-teman. Kadang-kadang ada wallet yang menyediakan mangkok Bitcoin, tapi mereka hanya membutuhkan Bitcoin kita dan tidak bisa dikeluarkan kembali. Tapi saya secara rekomendasikan menggunakan Indodax atau PV Bitcoin ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Buat teman-teman yang ingin download, silahkan aja klik link yang ada di deskripsi video, saya sudah sediakan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Zakinet untuk mendapatkan notifikasi secara gratis setiap mengupload video terbaru. Dan buat teman-teman yang ingin mempromosikan channel YouTube-nya, silahkan komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silahkan komen aja dan sertakan emailnya teman-teman ya, biar saya bisa pin ya teman-teman, bisa pin untuk mencari channelnya teman-teman. Oke, kita saling dukung untuk menjadi YouTuber Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.